yaitu burung kacer. Waktu itu aku beli seharga 425 kacer, dan juga burung kepodang beliku waktu itu 300.000, dan juga burung pentet beliku 180.000. Yo 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 yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, kali ini aku ada musibah guys, ada bencana guys. Tapi ya bagiku sih, udahlah nggak apa-apa lah. Jadi gini ceritanya guys, bencana apa itu guys? Jadi gini ceritanya, kemarin aku seharian penuh itu servis si elep, kan aku kecapean tuh. Jadi begitu aku pulang, nyampe rumah jam 8, aku tidur. Aku lupa guys kalau ada burung kesayanganku. Ada 3 burung di depan rumah, yaitu burung kacer. Waktu itu aku beli seharga 425 kacer, dan juga burung kepodang beliku waktu itu 300.000, dan juga burung pentet beliku 180.000. Itu udah jadi semua, udah ngoceh semua. Terus plus 3 kurungan aku belinya waktu di Solo pas sama Mas V Channel. Itu beli kurungannya 3 itu seharga Rp500.000. Dan ternyata apa guys? Pagi-pagi ini aku kehilangan guys. Ternyata kalau nggak begini, kalau kita nggak kehilangan barang yang kecil, kita nggak akan tahu tingkat keamanannya desa tersebut guys. Jadi pada intinya, entah itu orang luar, entah gimana, aku nggak tahu. Kenapa? Karena burungku 3, nah di sini guys. Nah, burungku di sini 3 guys. Ini ada 1, 2, 3-nya di sana kacer. Aku lupa nggak aku masukin guys. Siapa ngerti manukku dek? Nggak. Yang manuk pentet kacer abek nganu? Nggak. Nggak ngerti. Kok nek ngerti? Nek saman pas jalan-jalan ngerti nek ngarep nek kurungan kayak Mas Redi ngomong Mas Redi ya. Oke guys, jadi buat Bajindo lovers yang sedaerah Lembean, Upos, Nguri, Betok, pokoknya sedaerah Lembean, kalau ada orang membawa kurungan burung yang seperti ada di video ini, ada di foto ini, nanti bisa kabarin aku, nanti aku kasih buat kalian. Nangkep lawa nanti. Halo, lawa apa? Penting. Eh, panuke ilang guys, selutan. Lawa apa? Penting. Jadi yo SPM mana guys? Jadi yo ya kuwi. Dak lawa-lawa apa? Oh, kuwi ketok enek. Lawa kuwi. Guys. Jadi bener-bener enggak ada guys, ilang guys. Endi lawane? Guys, aku di prank guys. Walah ini loh guys, burung kesayanganku. Ya ampun guys, kamu ngeprank aku. Ya ampun. Ora. Aku kaget. Aman iki ngeprank iki. Cido guys, aku di prank bapak guys. Ya ampun guys. Oke, jadi ini aku klarifikasi ya guys ya. Klarifikasi. Berarti desa ini aman. Berarti desa ini enggak ada yang namanya orang luar masuk. Karena apa? Aku yakin desa ini kalau pribumi sini itu enggak ada yang mengambil hak miliknya, guys. Aku wis udah hafal desa ini ya. Nek wong jowo nek arek kene mesti iku guys, mesti apa kejenenge? Mesti ngerti. Nek wong jowo silat-silir kan mesti ngerti ya. Tapi nek wong kene dhewe tak akoni persatuane, persaudaraane, perkumpulane, perguyubane iki nek duduk milik orang juga ya. Tapi iki kok kurang. Jadi iku klarifikasi, kok aku diprank ambek kucil-kucil telu iki. Bapak lho sing lebokne. Oke guys. Jadi wah, aku tadi seperti ini. Ya, piye ya? Gue nek patrae gak ketemu ya wes gak apa-apa, berarti itu bukan rezeki. Itu aku hasilkan dengan hasil keringat, hasil halal. Jadi orang ngambil ya silahkan, tapi semua itu kan ada karmanya, ada balasannya ya guys. Ternyata aku tadi cuma pikir gini,
wah udah nggak aman ini, jadi aku harus pasang CCTV ini. Tadi bengi ke saya tajak nyekel lowo guys. Ayo jadi jone benti pasang CCTV. Oh alah, iki po ternyata wingi jam piro nek ya? Jam 09.00. Jam 09.00an. Aku wis bubuk ya, aku keselen kok. Gitu aku guys, ini aku akan kopi guys. Dan guys. Aku tip prank guys. Ini burung kesayangan tuh semua, ada si cendet, ada si apa itu namanya kacar, ada si podang. Jadi ya wis aku bener-bener kaget masa mono aku kok prank. Diten ana wingi wong telu tak prank ta. Pedamu tak delikno, pedamu gowong rasakan ngono. Kuwi sekongkol ambek kuwi lho guys. Lho sekongkol ambek kuwi lho aku di prank. Jadi ketika iku guys, ketika apa iku jenenge burungku mau gak enak, aku sing tak cek iki mau apa. Pertama tak cek kunci toko, kedua tak cek bensin-bensin kabeh. Terus yang ketiga tak cek apa iku kendaraan-kendaraanku. Oh, alhamdulillah aman kabeh, wis gak popo lah manuk, wis gak popo lah. Berarti itu duduk rezekiku aku wis ngono. Kuwi ya kuwi guys. Oh, iki pengepreng dicaknya kelawa iki. Dicaknya kelawa kayak guyu-guyu kayak. Oh. Oh iya. Alhamdulillah aman. Ini ayam-ayamku. Ma, buat Baju Indolover yang mau nyewa molen, yang mau jasa travel, bisa hubungin nomor kontak di bawah ini ya guys ya. Baju Indolover. Piye? Masa? Aku mau wis anggapanku ilang masa muno. Aku masamu no, aku mau nggoleki kuwi, nggoleki nek ngarep kono to. Ngarep kono kok gak enek. Terus tak unggahi nek tingkat kono. Munggah nek tingkat kok gak enek. Bek menawa aku disinggah nang bojoku terus tak delok nek njero kamar kono. Njero kamar kono ya ora enek, terus tak delok nek kene. Ngene iki ya. Nek kene ora enek. Wah, iki wis jelas alamat rusak iki. Oh, iki pas kumpul kumpul Bapak Laku kekesalan no eh, orang aku jenengi gak dia kepikiran aku kesel marin dan dani alat sedina utuh kok eh. Kayak gelundung-gelundungan pecah. Lel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 
Oke guys, ternyata kali ini aku di prank. Di prank bapak mertua. Di bapak mertua lagi. Iya, sama di prank bapak mertua. Tapi ya alhamdulillah berarti bapakku itu sayang sama aku guys. Jadi di singgahnya ambil bapakku ben aman. Soalnya aku dewe iki rodok sembrono guys. Masalahnya apa ya wong jenenge wong kekeselan iki. Piye guys, selalu sak sembarange mulih jam 8 bleksak wis turu wis jenenge wong kekeselan. Langsung turu. Iya langsung turu. Kekeselan kowe guys. Iki nyapa mbok tak ngene iki. Ya mantap. Mas, oh, di kopi ini guys. Ayo kopi Mas Bos. Piye reaksimu ngeprank Mas Bajindul? Enak. Hah? Pinter masuk. Masuk. Iki ndang tak omongin, kok pas pas masuk editing gawe video kok ngomong-ngomong. Mana meneng buri ngomong. Ndang tak omongin. Iki lho sing hebat. Iya, Mas Adi ae tak jak nyekel lawa. Lah lawane sapa sing dicekel? Lawa manyuk. Nah, iso. Nek sing ngono wiwang ideku. Ben gerlem kok geretan. Ideku ben ra ditutuwi ngono. Masa. Iya. Ya wis ngono sik guys ya. Ternyata aku di prank. Untung enggak motorku guys. Nek motorku ya jibek aku guys. Mumet guys. Iya. Ya ini tadi mohon maaf ya.
Mohon maaf, aku enggak mempunyai maksud gini-gini. Tadi aku mempunyai maksud dengan tujuan agar barang yang aku merasa kehilangan agar bisa ditemukan, agar bisa dicari, jadi seperti itu. Jadi jika ada salah kata dalam ucapan, dalam omongan, aku mohon maaf, ya kan, mohon maaf. Yang namanya aku enggak tahu, namanya aku di prank. Aku tidak menuduh siapapun dan aku tidak menjurus ke pihak manapun. Dengan tujuan ini aku membuat video agar teman-temanku sekitaran Lembian sini, agar ada yang tahu bisa dihubungin aku, kan gitu ya guys ya. Jadi positive thinking aja, positive thinking. TPS ketemu, semangat selalu. Terima kasih buat teman-teman area Magetan. Iya, jadi pelajaran. Iya, jadi pelajaran juga menawa duduk prank hilang tenan ya wis. Ya wis kuwi ngalamat Rova guys. Kuwi. Oke guys, jadi buat Haji Nulover hati-hati dan selalu apa itu namanya? Waspada ya kan. Semuanya sebelum tidur yang perlu diperhatikan ini harus dicekin semua, apa yang belum dikunci dikunci, apa yang belum di apa itu namanya? Ditaruh di dalam apa yang belum di anu. Yes, ngono kuwi ya guys ya. Oke, saya Gokil Abil Bajindul Vlog. Jangan lupa like, share and subscribe, jangan lupa komen-komen. Positive thinking dan ketika ada barang yang hilang, sampean jangan seakan-akan sedih, marah gini jangan. Berarti kalau hilang berarti bukan rezeki kalian. Berarti kalau hilang berarti bukan bukan takdirnya. Yes, ngono kuwi guys. Oke, guys. Oke guys, thank you guys. Thank you. Bye bye. Berhasil. Bye bye. Berhasil kabeh, guys. Yes, yes. Isinya tiba cindul. Anak-anakku ganang. Bye bye. Bye bye. Bye bye.